Dari tepi laut ke jalan Kamboja, kuah mie lendir periuknya terbuka. Gara-gara nak pergi cari kerja, aku pernah jalan kaki sampai ke Trikora. Aku rasa dah jauh juga aku jalan kaki ke mana-mana. Dulu aku sering jalan kaki ke Trikora. Sekarang aku dah jalan kaki sampai kat mana ni? Macam mana pula aku bisa sampai kat sini? Tak habis fikir aku. Diorang buat cerita ni terlalu jauh. Aku jadi teringat tentang kisah anak Tanjung Pinang, si Amira dan si Amirul. Siapakah si Amira dan Amirul ini? Diorang berdua ni anak Tanjung Pinang. Semua berawal dari sini. Nak pendekkan cerita, biarlah si Amira memperkenalkan diri dia sendiri. Perkenalkan, namaku Amira. Anak pertama dari Mak Bedah yang jual nasi lemak pagi-pagi di ujung kampung. Saat ini, aku sedang berkuliah di kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Tanjung Pinang. Aku mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam dan saat ini aku sudah berada di semester 6. Cita-citaku yang pastinya ingin menjadi orang sukses dan bisa membahagiakan orang tuaku. Akhir-akhir ini, ada seseorang yang tak dikenal selalu memperhatikan aku. Aku pun curiga, jangan-jangan orang ini ada apa-apanya. Sebenarnya tak ada apa-apa, engkau tuh salah sangka. Budak yang akhir-akhir ini selalu tengok-tengok engkau dari jauh nih, nama dia Amirul. Si Amirul nih baik orangnya. Aku udah kenal lama dah dengan si Amirul nih. Tapi itulah, perangai si Amirul ni tak pernah berubah. Si Amirul ni kalau dah lihat perempuan, dia tengok-tengok tu bukan main dalam. Tapi bang, abang yakin orang yang sering tengok-tengok aku ni namanya Amirul? Abang tak salah orang kan? Tidak, aku tak salah orang. Aku tahu betul ciri-ciri Amirul tu macam mana. Si Amirul ni selalu pakai baju SD kalau nak pergi ke mana-mana. Tapi kenapa pula si Amirul ni ke mana-mana selalu aja pakai baju SD? Panjang ceritanya. Bisa jadi 17 jam video ni kalau aku jelaskan semua. Lebih bagus coba Amira tanya langsung ke Amirul. Sebenarnya si Amirul ni ada kepentingan apa? Amira tak berani lah bang. Amira tak kenal juga Amirul tu siapa. Lagipun, si Amirul tu cuma tengok-tengok Amira aja sih dari jauh. Dia tak pernah ngajak ngobrol dan tak pernah bicara sama Amira. Akhirnya si Amirul pun pulang dengan tangan hampa dan hati merana. Kesian si Amirul. Di bawah terik matahari, si Amirul pulang jalan kaki. Tak lama kemudian, dari kejauhan, si Amira pun melihat Amirul pulang jalan kaki. Dan si Amira pun mencoba menawarkan si Amirul untuk diantar pakai motor Amira. Amirul pun merasa gembira karena bisa diantar pulang dengan Amira. Tapi ini semua baru permulaan kisah dari Amirul dan Amira. Kita tunggu kisah Amirul dan Amira di episode selanjutnya. Halo Amira. Jadi setelah Amira antar pulang si Amirul tu, Amira pergi ke mana?